Okey, terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Itu dia tadi lagu yang dipetik daripada album solo saya yang pertama. InsyaAllah akan menjadi second single tak lama lagi selepas Syair Si Pari-Pari. Dan harapan saya agar anda semua gembira dan suka dengan lagu tersebut. Jadi apa kata kalau kita terus berhibur dengan sebuah lagu yang dipetik daripada album Empat Terhebat. Lagu yang diberi judul Cinta Kristal.
Okey, itu tadi lagu Cinta Kristal. Lagu tu sebenarnya bukan lagu saya lah. Lagu pernah didendangkan oleh Rahim Ma'ruf pada satu ketika dulu. Tapi apa salahnya kalau kita sama-sama menyanyikan semula lagu tu? Okey ke tak okey ni? Anda semua terhibur ke tidak? Iya ke? Belum lagi zaman ni. Belum lagi? Belum. Yang betul benarnya belum terhibur lagi. Baru je nak berhibur. Itu dia Kak Wan Maimuna. Terhibur tu lain. Baru nak berhibur. Baru hibur je. Sebabnya baru kita dengar dua lagu kan? Tiga. Tapi yang herannya tu nak tanya dengan zaman ni ni. Tadi rasa-rasanya kumpulan lain. Muka lain, baju lain. Senyum pun lain lah. Senyum dia pun lain. Tadi rasa-rasa kumpulan slam. Yang ini kumpulan apa pula agaknya ni? Okey, tadi itu memang betul Kak Wan, memang kumpulan slam lah. Jadi saya rasa yang lain apa penonton pun semua dah kenal dah kumpulan slam. Dan yang kali ini mengiringi saya pula adalah sebuah kumpulan yang memang popular di ibu negara. Iaitu kumpulan Energi. Energi. Nanti kita tanya itu ya. Naga, rimau, gajah. Jadi sebelum naga, rimau, gajah mengamuk, biarlah Kak Wan masuk dulu ya. Okey Kak Wan, terima kasih banyak. Satu tepukan untuk Kak Wan. Okey dan seterusnya saya akan menghiburkan anda dengan sebuah lagu yang agak rancak sikit. Lagu yang terselit dalam album solo saya, lagu yang diberi judul Haruskah Aku Gelisah.
Rasakan bagaikan semalam aku melayang ke sana dalam surga yang indah. Haruskah aku gelisah menantimu? Hanya aku inginkan cinta suci darimu untuk ku bawa ke sana. Bila akan tiba masanya, haruskah aku gelisah?